sudut penglihatan kita. Episode 58 untuk teman-teman kelas 1. Halo teman-teman, kembali lagi bersamaku Panji. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, pasti kalian sudah hafal nama-nama hari kan? Yuk kita coba sebutkan dengan suara yang keras. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya, kita kan juga sudah belajar nama bulan. Kita sebutkan bersama juga ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Semuanya hebat. Sekarang yuk kita bermain pesawat-pesawatan. Setuju? Kita coba bersama. Ayo semuanya berdiri. Sekarang rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu julurkan kaki kiri ke belakang dan kaki kanan sebagai tumpuan kita. Badan dibungkukkan ke arah depan sampai posisinya sejajar dengan kaki. Kita sedang terbang seperti pesawat ya. Lihat, di depan ada layangan. Kita harus menghindar. Miringkan badan kita ke kiri, jangan sampai jatuh ya. Satu, dua, tiga. Sekarang tegak lagi. Layangannya sudah lewat. Tunggu dulu, jangan turunkan kaki kalian ya. Kita masih terbang. Sekarang kita belok ke kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, sekarang pesawatnya sudah mendarat. Kalian bisa turunkan kaki kalian sekarang. Bagaimana? Ada yang jatuh tidak tadi? Kalau iya, tidak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati ya. Teman-teman, ada pelangi lagi tuh. Musim hujan seperti ini jadi sering ada pelangi ya. Kalian tahu lagu pelangi kan? Yuk kita nyanyikan bersama. Kulihat pelangi, indah sekali, bagai permadani menghias langit. Merah jingga, kuning hijau, biru nila dan ungu. Warnamu menyatu di langit biru, sungguh senangnya hatiku. Sungguh senangnya hatiku. Sungguh senangnya hatiku. Hore! Yuk kita mulai pelajaran hari ini. Siapkan pensil dan buku kalian. Jangan lupa untuk minta didampingi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar menulis dengan benar. Buku dan alat tulis kalian sudah siap kan? Ini dia 5 kata yang akan kita tulis. Kita baca bersama dulu. Bacanya yang kencang ya. Bawah, saat, senang, sini,
atau... Iya, kalian hebat membacanya. Sekarang aku akan menuliskan setiap hurufnya. Kalian perhatikan baik-baik ya. Nanti kalian tulis juga di buku tugas masing-masing. Kata pertama adalah kata bawah. Huruf pertama B. Cara menulisnya, tarik garis panjang tegak lurus, lalu buat setengah lingkaran di bagian bawahnya. Lalu huruf A, kita buat dulu setengah lingkaran kecil, lalu buat garis tegak lurus menutup setengah lingkarannya. Kemudian huruf W, kita buat garis agak miring dari atas ke bawah, lalu dari bawah miring ke atas, dan ulangi satu kali lagi. Lalu tulis huruf A lagi, sama seperti tadi. Yang terakhir huruf H. Buat garis tegak lurus, lalu buat garis melengkung di bagian tengah, dan tarik lurus ke bawah. Mudah kan? Sekarang kita tulis kata yang kedua, kata saat. Pertama, kita akan menulis huruf S. Huruf ini melengkung ke kiri, melengkung ke kanan, melengkung ke kiri lagi. Lalu tulis huruf A seperti tadi. Kali ini ditulisnya dua kali ya. Kemudian huruf T. Buat garis tegak lurus, melengkung di bawah, lalu beri garis pendek di tengahnya. Sekarang kata ketiga, kata senang. Mari kita tulis bersama. Pertama, kita tulis huruf S. Caranya sama seperti tadi. Lalu huruf E. Buat garis pendek lurus menyamping, lalu melengkung ke atas sampai ke bawah. Kemudian huruf N. Buat garis pendek tegak lurus, lalu buat lengkungan pendek di atasnya dan teruskan sampai bawah. Tulis lagi huruf A dan N sama seperti tadi. Huruf terakhir adalah G. Buat lengkungan seperti huruf A, lalu tutup dengan garis panjang ke bawah melengkung. Lalu kata keempat, kata sini. Seperti ini ya cara menulisnya, teman-teman. Kata terakhir nih, teman-teman. Kata atau. Ayo perhatikan gerakan tanganku agar kalian tahu cara menulisnya. Selesai deh untuk menulisnya nanti. Kalian minta didampingi ayah, ibu, atau kakak kalian ya. Sekarang kita melengkapi huruf yuk. Ada banyak gambar nih teman-teman, tapi huruf tiap gambarnya kurang. Kita coba lengkapi ya. Yang pertama ada gambar pensil merah. Untuk bisa dibaca pensil, tambah huruf apa ya? Iya, huruf P. Lalu untuk melengkapi merah, kita perlu huruf apa? Benar sekali, huruf M. Sekarang lengkap deh tulisannya. Gambar berikutnya, gayung berwarna kuning. Untuk melengkapi tulisan gayung, kita perlu huruf apa, teman-teman? Benar sekali, huruf G. Lalu untuk melengkapi kata kuning, kita perlu huruf apa? Huruf K. Benar sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada gambar balon berwarna ungu. Untuk melengkapi kata balon, huruf apa yang tepat? Iya, kalian benar. Huruf B. Dan untuk melengkapi kata ungu, kita perlu huruf apa? Huruf U. Tepat sekali. Lengkap deh tulisannya. Sekarang soal terakhir, gambarnya celana berwarna biru. Hurufnya hanya ada elana dan iru. Huruf apa yang kita perlukan untuk melengkapi kata celana? Iya, huruf C.
Lalu huruf apa yang diperlukan untuk melengkapi kata biru? Benar sekali, huruf B. Hore, melengkapi hurufnya sudah selesai semua. Kita istirahat sebentar yuk, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan membuat pelangi lagi loh. Ikan kita banyak ya, Kak. Ada yang merah, ada yang kuning juga. Nah, coba kamu hitung ikan yang warna merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ekor ikan merah, Kak. Kalau ikan yang warna kuning, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ekor ikan kuning. Menurut kamu, mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit? Menurutku, ikan yang lebih banyak adalah ikan warna merah. Yang lebih sedikit adalah ikan warna kuning. Jadi, ikan warna merah lebih banyak dari ikan warna kuning. Iya, kamu betul. 13 ekor ikan merah lebih banyak daripada 9 ekor ikan kuning. Dan 9 ekor ikan kuning lebih sedikit daripada 13 ekor ikan merah. Sekarang, coba kamu ambilkan makanan ikannya. Di mana makanan ikannya, Kak? Di belakang kamu. Coba kamu menoleh ke belakang. Oh iya, ini dia makanan ikannya. Aku kasih makan ke ikannya ya, Kak. Iya. Kak, kenapa sih kita tidak bisa melihat ke belakang? Tadi aku tidak bisa melihat makanan ikan yang ada di belakangku. Karena manusia mempunyai sudut pandang yang terbatas. Jadi manusia tidak bisa melihat ke semua arah. Kamu masih ingat sudut itu apa? Aku tahu, Kak. Sudut adalah dua garis lurus yang bertemu di satu titik yang sama. Iya, benar. Kadang, sudutnya terlihat seperti apa coba? Seperti sudut meja, sudut lemari, sudut pintu. Benar tidak? Iya, benar. Lalu, ada juga sudut yang tidak terlihat. Misalnya, sudut pantulan bola ke tembok atau sudut pantulan sinar matahari yang mengenai air dan berubah menjadi pelangi. Benar sekali. Sekarang, kakak mau kasih tahu kamu tentang sudut putar. Sudut putar itu yang bagaimana, Kak? Misalnya, kita menghadap ke arah titik A, lalu berputar ke arah kanan, hingga kembali menghadap ke titik A. Itu tandanya kita sudah berputar dan membuat sudut satu putaran. Oh, sama seperti jam ya, Kak? Iya, benar. Pintar kamu, Dek. Nah, berikutnya kita berdiri menghadap ke arah titik D sambil merentangkan tangan. Itu tandanya kita sudah membuat sudut setengah putaran. Sekarang kita menghadap ke arah D lagi, tapi
tangan kanan kakak direntangkan ke titik A, dan tangan kiri kakak lurus ke titik D. Di posisi ini, kita sudah membuat sudut 1/4 putaran. Sekarang, kakak akan jelaskan tentang sudut pandang atau penglihatan. Menjelaskannya sambil berdiri ya. Adik-adik di rumah juga bisa ikut melakukannya. Ayo teman-teman, kita berdiri semua. Semua berdiri dan kalian harus melihat ke depan. Lihat benda yang tepat ada di depan kalian. Selanjutnya, luruskan tangan kalian ke depan dan buka ibu jari kalian. Tetap melihat ke depan ya, bukan ke ibu jari. Lalu, pelan-pelan buka lengan kalian ke samping. Ingat, tetap lihat ke depan, jangan melirik ke kanan dan kiri. Apa kamu masih bisa melihat ibu jarimu? Masih, Kak. Oke, pelan-pelan lebarkan lagi lengan kamu sampai ibu jarimu tidak terlihat. Ibu jariku sudah tidak terlihat, Kak. Nah, itu tandanya sudut pandang kamu sudah setengah putaran. Terima kasih, Kak. Sekarang aku dan teman-teman jadi mengerti tentang sudut putar dan sudut pandang. Nanti kalau ada tugas latihan, kalian semua bisa mengerjakannya kan? Bisa, Kak. Oh iya, aku mau minta bantuan kakak. Bantuan apa, Dek? Bantuan untuk membuat proyek mingguan, Kak. Aku mau membuat pelangi di bawah sinar matahari. Wah, proyeknya seru. Yuk, kita siapkan alat-alatnya. Teman-teman, aku dan kakak sudah siap dengan alat-alat yang kita butuhkan. Kita akan memakai gelas kaca berisi air dan satu kertas putih yang kosong. Kalian harus berhati-hati ya, karena kita perlu memakai gelas kaca yang mudah pecah. Kalian harus dibantu atau diawasi oleh ayah, ibu, atau kakak kalian. Oh iya, kita juga membutuhkan sinar matahari untuk membuat pelangi. Ayo, kita mulai percobaannya. Pertama, kita harus meletakkan kertas kosong di atas permukaan yang datar. Misalnya di atas meja atau di lantai. Kedua, letakkan gelas yang sudah berisi air di atas kertas. Setelah itu, coba kalian angkat gelasnya sampai kalian melihat warna-warni pelangi di kertas. Kalau masih belum terlihat warna-warni pelanginya, coba kalian ubah posisi gelasnya. Bisa dimiringkan ke kanan dan ke kiri, tapi jangan sampai airnya tumpah ya. Itu, Kak, ada pelanginya di kertas. Iya, sudah terlihat pelanginya. Bagus ya. Iya, bagus sekali. Sekarang aku tinggal menggambar hasil proyeknya. Terima kasih karena sudah membantuku, Kak. Sama-sama, Dek. Teman-teman, tadi kita sudah praktek membuat pelangi bersama kakak. Sekarang, aku tinggal menggambar proyek deh. Pertama, tulis dulu judulnya. Aku tulis di sini, membuat pelangi. Lalu kita gambar deh gelasnya. Tadi oleh kakak gelasnya dimiringkan. Lalu kelihatan deh warna-warni pelanginya di kertas. Pelanginya harus diwarnai biar indah. Warna pelangi apa saja ya? Teman-teman masih ingat? Betul. Mejiku hibi ni u. Merah, jingga, kuning, hijau,
biru, nila, dan ungu. Seperti ini hasilnya. Bagaimana? Bagus kan gambar proyek kerjaku? Nanti teman-teman juga lakukan ini di buku tugas kalian masing-masing ya. Wah, seru sekali ya pelajaran hari ini. Setelah selesai belajar dan tugas latihan dikerjakan, kalian harus ingat mengisi lembar refleksi ya. Lembar yang seperti ini. Oh iya, teman-teman, kalau harus keluar rumah, ingat 3M. Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan teman-teman atau orang di dekat kita. Oke deh, selamat belajar dan sampai jumpa lagi, teman-teman. Halo teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak hal ya. Kita sudah bermain menjadi pesawat dan menjaga keseimbangan. Lalu, kita sudah menulis dengan baik dan benar. Kita juga melengkapi huruf pada kata yang kurang lengkap. Dan kita juga sudah belajar sudut putar dan sudut penglihatan. Terakhir, kita sudah membuat proyek pelangi. Seru ya? Sampai jumpa lagi teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.